Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, dan Lesti Lovers. Dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube The Fati. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini, tentunya siapa nih yang udah kangen sama Leslar? Pasti jawabnya, meskipun sudah dikasih vitamin, tetap kangen ya sama mereka. Dan alhamdulillah semalam dikasih vitamin full. Dan ini sih vitamin luber ya kalau menurut Mimin. Di sini terlihat Bunda Lesti Kejora menyapa kita semua nih, Masya Allah, si anak baik. Dan lagi-lagi pemandangan yang sangat indah sekali saat Bunda Lesti Kejora mencium tangan dari Papa Bilar. Dan bisa kita tiru ya saliman daripada Bunda Lesti ke suami tercinta ini, mencium punggung tangan dan telapak tangan. Dan ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di sini Mimin ada vitamin cute ya. Dimana di video sebelumnya nih Mimin bilang kalau Papa Bilar mencium Bunda Lesti Kejora yang barusan datang. Ternyata ini adalah selebrasinya Papa Bilar saat mencetak gol. Dan selebrasinya mencium Bunda Lesti Kejora. Siapa yang gak baper nih? Pastinya baper kan? Dan terutama untuk yang jomblo harap bersabar ya. Ada kalimat caption yang dituliskan oleh akun @sandalputibilar, gol 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 gol, selebrasinya cium istri dong. Masya Allah, selebrasi tersweet, bahagia selalu buat Leslar. Terima kasih nih udah ngasih vitamin full yang benar-benar luber. Kemudian ada akun Instagram Irmar982 mengatakan, Masya Allah, penantian panjang menunggu kehadiran mereka. Alhamdulillah nongol juga. Selebrasi yang sangat bagus, meluber nggak tuh vitaminnya? Imbas dari kekeringan kemarin ya. Selebrasi dengan Bunda Lesti Kejora dicium. Dan siapa nih yang cengar-cengir melihat Papa Bi cium Bunda Lesti di lapangan bola? Yang jomblo harap bersabar, ini ujian ya. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Marwah FC nih para sahabat. Ini sih Presiden Konoha yang selalu bikin warganya happy. Bahagia selalu buat Rizky Billar ya, ada-ada aja kelakuan di tengah-tengah lapangan nih untuk menghibur pastinya, Masya Allah. Dan langsung banjir komentar ya, ini sih ngelawaknya lucu banget. Papa Rizky Billar mencoba nih untuk jaipongan ya. Atau ke silat nih guys. Sepertinya silat ya. Dan pastinya kalau ada ketua kelas katanya rame. Atau kalau ada kakak Rizky Billar ini, semua orang pada happy. Dan ada Bagas juga ternyata semalam. Dan yang paling Mimin salfok ya sama Bang Boril ya. Bang Boril ini adalah salah satu road manager yang pas untuk Leslar. Mudah-mudahan Bang Boril ditarik kembali nih untuk menjadi road manajernya Leslar.
ada sebuah ungkapan kata UMR, ini singkatan dari Ustadz Muhammad Rizki ya. Mudah-mudahan ini doa yang baik yang harus diaminkan. Amin. Dan sebelum pulang, Lesti dan Rizky Billar selalu jadi sorotan guys, di mana Papa Rizky Billar memakai jaket dan dibantu oleh Bunda Lesti Kejora. Dan ternyata Kang Wawan masih nungguin di pinggir lapangan nih. Bunda Lesti sampai bilang, kok nungguin katanya nih. Kemudian juga di sini ada kabar dari Denny Sumargo yang mengunggah video bersama kakak Rizky Billar bermain bola nih. Kita tahu ya pada sahabat, Denny Sumargo ini sering membicarakan Leslar. Namun Leslar ini orang baik. Dan diunggah kembali di instastory-nya kakak Rizky Billar. Sengaja gue biarin menghormati tuan rumah, katanya. Sengaja biar gol karena menghormati tuan rumah, katanya nih. Pokoknya senang banget kalau Bunda Lesti dan Papa Billar nih ngasih vitamin untuk kita, karena setiap hari semangat ya kalau ada mereka berdua. Mudah-mudahan hari ini ada vitamin full dari Leslar. Untuk itu jangan sampai kemana-mana, tetap stay tune terus di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.